Halo Sobat BTK Channel, berikut ini kami akan memberikan update seputar Badminton Indonesia International Challenge 2022. Update untuk hasil Indonesia International Challenge 2022 day ke-1 yang sudah selesai digelar hari ini di babak 32 besar dan juga 64 besar. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTK Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil Indonesia International Challenge 2022. Hasil pertandingan di babak 64 besar sektor tunggal putra. Wakil Indonesia Bobby Setiabudi sukses kalahkan wakil Malaysia lewat pertandingan 2 game 21-12 dan 21-11. Di sektor tunggal putra lainnya, Alfi Wijaya Khairullah juga lolos ke babak 32 besar setelah kalahkan wakil dari Malaysia lainnya lewat pertandingan 2 game 21-15 dan 21-8. Di sektor tunggal putra, yaitu wakil Jepang Shota Omoto lolos ke babak 32 besar setelah kalahkan wakil dari Thailand. Hasil pertandingan lainnya, yaitu hasil di sektor tunggal putri, wakil Indonesia Kila Legiana Agata lolos ke babak 16 besar setelah kalahkan wakil dari India. Di sektor ganda putra, wakil Indonesia Teges Satriaji Christopher Wijaya lolos ke babak 16 besar setelah kalahkan wakil Cina Taipei. Namun sayangnya, di sektor tunggal putri, wakil Indonesia Deswanti Hujansih harus menyerah atas wakil dari Thailand lewat pertandingan 3 game 19-21, 21-16, dan 14-21. Dan berikut ini adalah untuk hasil lengkap Indonesia International Challenge 2022 day ke-1 yang sudah selesai digelar hari ini. Berikut untuk hasil selengkapnya.